Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah di sore hari yang berbahagia ini. Kita diberikan taufik untuk berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat maghrib. Dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga besar harapan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya yang merupakan balasan daripada apa yang sudah kita berikan berupa kesyukuran atau ibadah berupa kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, kita lanjutkan tentang tafsir surah An-Naba. Masuk kita pada ayat yang ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Sesungguhnya hari keputusan adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah ditentukan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita datangi semua hari tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an yawmil fasli wa huwa yawmul qiyamah annahu muaqqatun bi ajalin ma'dud la yuzadu 'alayhi wa la yunqasu minhu wa la ya'lam waqtahu 'ala at-ta'yin illa Allah 'azza wa jalla. Allah memberitahukan kepada kita inna yawmal fasli kana miqata, tentang hari keputusan. Wa huwa yawmul qiyamah, yaitu hari kiamat. Annahu muaqqatun bi ajalin ma'dud, bahwa itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuzadu 'alaihi wa la yunqasu minhu, tidak akan bertambah, tidak akan bertambah ya masa di mana waktu itu akan datang, dan tidak dikurangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperlambat dan tidak dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lainkan ia sudah ditentukan kapan waktunya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah katakan wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami menjadikan hari keputusan itu, dan tidaklah kami mengakhirkan hari keputusan itu kecuali pada waktu yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan adalah hari yang sudah ditentukan
untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Yawma la yughni maulan an maulan syai'a walahum yunsarun. Di mana pada hari itu seseorang tidak akan bisa memberi manfaat kepada kekasihnya, orang-orang terdekatnya. Yawma la yughni maulan an maulan syai'a. Pada hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada siapapun dari kalangan manusia. Entah itu kedua orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat-kerabat kita. Walahum yunsarun, dan pada hari itu mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu kita akan mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, sehingga tidak ada lagi di benak kita itu memikirkan tentang keluarga kita. Jadi ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai waktu pemutusan, ya, waktu pengadilan kita. Dan itu dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana ditiuplah atau ditiupkan pada trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Fatatuna afwaja, maka kalian akan mendatangi, ya, tempat tersebut, ya, kita akan datang pada hari itu, pada hari kiamat, afwaja, dalam keadaan berjamaah, berbondong-bondong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wahana jabhatahu. Bagaimana saya akan bisa hidup nikmat di dunia ini sedangkan sahibul qarni, malaikat yang sudah ditugaskan untuk meniup sangkakala yaitu Israfil, dia sudah memasukkan, ya, trompet itu atau mulut trompet itu ke dalam mulutnya. Dia sudah memasukkannya. Wahana jabhatahu, dan dia sudah menundukkan dahinya. Ya, dia memasukkan mulut trompet tersebut, kemudian dia menundukkan dahinya. Wa asgha as-sam'a mata yu'mar, dan dia memasang dengan baik-baik pendengarannya menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan dia untuk meniup trompet tersebut. Maka fasami'a dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashaqqa alaihim. Tatkala Rasulullah menyampaikan hadis ini bahwa malaikat Israfil sudah memasukkan mulut trompet tersebut ke dalam mulut beliau dan beliau sudah menundukkan kepalanya, menundukkan dahinya menunggu Allah memerintahkan beliau untuk meniupnya, tatkala para sahabat mendengar itu, maka ini sangat memberatkan bagi para sahabat, sangat memberatkan, karena hari ini adalah hari yang terbesar dalam sejarah manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, manakala para sahabat merasa sedih dengan kejadian yang akan dialami oleh semua orang, kata Rasulullah, katakanlah qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, katakan cukuplah Allah bagi kami, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kita bersandar. Kita kadang mendengar tentang ini tidak begitu ia memberi pengaruh pada diri kita. Sebagian para ulama salaf kalau berbicara tentang hari kiamat, ada di antara mereka yang sampai meninggal.
Ada di antara mereka sampai kencing darah. Itu kalau berbicara tentang hari kiamat. Kalau kita mungkin ya berlalunya kita atau kita melewati ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat, tapi itu tidak memberi pengaruh ya kepada kita. Itu tidak memberi pengaruh kepada kita. Sedangkan para ulama dahulu tatkala mereka membahas tentang hari kiamat, ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia saking beratnya mereka memikirkan hari kiamat, ada mereka yang kencing dengan mengeluarkan kencing darah. Ini tidak lain dan tidak bukan sempurnanya ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala melahirkan rasa takut yang tinggi pada diri mereka. Sehingga rasa takut itu menggerakkan diri mereka untuk beramal dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang datang sepeninggal mereka banyak dilalaikan oleh hal-hal yang bersifat duniawi sehingga mereka melupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengumpulkan manusia di dalamnya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang digunakan Allah Azza wa Jalla, peniupan sangkakala itu berselisih para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali. Tiupan pertama ini dinukilkan dari Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang akan mengagetkan dan menakut-nakuti manusia. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yawma yunfakhu fis-sur fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Wa kullun atauhu dakhirin. Dan hari di mana trompet sangkakala itu ditiupkan yang pertama kalinya, fa fazi'a, maka orang yang ada di langit dan di bumi itu ketakutan, takut, kaget, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Wa kullun atauhu dakhirin, dan setiap manusia pada hari itu akan mendatangi Allah Azza wa Jalla dalam keadaan merendahkan diri pada hari itu. Kemudian mereka mengatakan tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan manusia. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka pada saat itulah manusia itu akan pingsan, akan mati. Ya, pada saat itu. Illa, baik di langit maupun di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan yang menunjukkan bahwasannya manusia pada saat itu sedang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri sedang menunggu putusan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yasin, wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburan mereka menuju kepada Tuhan mereka. Tiupan yang ketiga. Namun para ulama mengatakan tiupan sangkakala itu, dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya, tiupan sangkakala itu ada 2 kali. Tiupan yang pertama itu tiupan yang menakuti plus mematikan manusia. Itu tiupan yang pertama. Dan ini pendapat yang terkuat. Ya. Jadi tiupan yang pertama itu adalah tiupan yang mengagetkan manusia. Mengagetkan manusia, kemudian mematikan mereka.
Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ya, tiupan kebangkitan atau tiupan yang menjadikan manusia itu keluar dari kuburan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu putusan masing-masing di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah." Sungguh atau sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Ya, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ini di dalam surah An-Nazi'at, dan insyaallah akan datang pembahasannya. Jadi di antara yang menunjukkan bahwa tiupan sangkakala itu sebanyak dua kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainan nafkhataini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "baina an-nafkhataini 40." Antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu 40. Maka ditanya, "40 yauman," apakah jarak tiupan yang pertama dengan yang kedua itu 40 hari? Qala abaitu. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. 40 syahran, apakah jaraknya 40 bulan? Yang pertama apakah 40 hari, kemudian yang kedua apakah 40 bulan? Rasulullah tidak menjawab. Ditanya lagi, 40 sanatan, apakah itu 40 tahun? Maka Rasulullah SAW beliau pun diam. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baql." Setelah ditiupkannya trompet sangkakala yang kedua yang mematikan manusia, ketika itu Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hujan dari langit yang akan menumbuhkan manusia ini, artinya yang akan membangkitkan mereka, ya, yang akan menumbuhkan mereka seperti tumbuhnya, ya, biji-bijian atau benih-benih yang ditaburkan. Ya, mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya benih pada saat itu. Ya. Kemudian, "Laisa minal insani syai'un illa yabla." Tidaklah dari anggota tubuh manusia ini melainkan akan hancur ketika dikubur. Tidaklah anggota tubuh manusia ini melainkan semuanya akan hancur, illa azman wahida wa huwa ujbu atau ajbud dhanabi, kecuali satu tulang, kata Rasulullah SAW, yaitu tulang ekor. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala, "wa minhu yurakkabu al khalqu yaumal qiyamah." Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala akan membentuk kita lagi. Jadi semua tulang belulang kita semua akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. "Minhu yurakkabul insanu yawmal qiyamah." Dari tulang ekor ini kita akan disusun kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan menyusun kita kembali. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwa tiupan trompet sangkakala yang pertama kali mendengarnya adalah seorang pengembala unta yang sedang memperbaiki telaga tempat air minum untanya. Dia yang pertama kali mendengarnya, kemudian diikuti oleh manusia. Dia pun pingsan dan manusia mendengarnya setelah dia akan ikut pingsan. Rasulullah SAW bersabda, "Thumma yumfakhu fis-sur, fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan." Ketika ditiupkan trompet sangkakala yang pertama, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Semua akan menutup telinganya dan menjulurkan lehernya, saking kerasnya tiupan itu. Kata Rasulullah SAW, "Fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan." Ya,
masing-masing kita akan menutup telinganya dan menjulurkan lehernya karena sakitnya, karena kerasnya suara itu. Qala, kemudian Rasul mengatakan, wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Orang yang pertama kali mendengarkan tiupan trompet sangkakala itu adalah orang yang sedang memperbaiki telaga tempat air minum untanya. Fayas'aku, dialah yang pertama kali mendengar dan dia yang pertama kali pingsan. Wayas'aku an-nasu, kemudian manusia yang lainnya pun ikut pingsan. Thumma yursilullahu aw qala yunazzilullahu mataran ka'annahu adh-dhallu aw adh-dhallu aw adh-dhall. Kemudian Allah menurunkan air hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, mengirim air hujan, mengirim gerimis atau naungan. Ini adalah bagian daripada keraguan seorang perawi yang mengatakan apakah itu naungan atau hujan. Tapi yang benar seperti yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Maka fayanbutu minhu ajsadun nas. Dari rintikan gerimis-gerimis atau hujan tersebut, tubuh-tubuh manusia itu akan tumbuh. Summa yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyam yanzurun. Kemudian setelah tiupan yang kedua, mereka digiring untuk menuju tempat di mana mereka akan menunggu keputusan masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan di hari kiamat, yaitu hisab masing-masing kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Azza wa Jalla, kita akan, kalau kita akan atau diberikan uji usia panjang oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana kita akan melihat hal tersebut? Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inna min asyarrin nasi, manusia yang paling jelek adalah manusia yang nanti di hari kiamat mereka yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah setelah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, mereka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tiupan trompet sangkakala itu, maka yang tersisa pada saat itu adalah orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafirlah yang tersisa pada saat itu. Adapun orang-orang mukmin yang memiliki iman, mereka akan wafat. Mereka akan wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan merekalah yang akan menyaksikan hari kiamat. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Dan langit itu dibuka sehingga ada di langit itu beberapa pintu yang darinya para malaikat akan turun. Para malaikat akan turun pada hari itu. Jadi dibuka langit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membentuk beberapa pintu. Dibolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari pintu tersebut para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Wasayyiratil jibalu fakanat sarab. Dan gunung itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka ia seperti fata morgana. Gunung akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan ia akan menjadi seperti fata morgana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita jemaah bahwa gunung yang kita sangka itu diam di tempatnya, dia itu berjalan seperti berjalannya awan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamarru marras sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulli syai'. Kata Allah Azza wa Jalla, wa taral jibala tahsabuha jamidah.
Tatkala kalian melihat gunung-gunung itu, kalian menyangka bahwasanya gunung itu berdiam diri seperti yang kalian lihat. Wahiyatamurru marras sahab. Sedangkan sejatinya gunung itu dia berjalan seperti berjalannya awan. Bayangkan kalau Allah menampakkan bagaimana gunung itu bergeser, Allah nampakkan kepada kita, apa kita tidak pingsan? Makanya gunung itu dijadikan pasak oleh Allah Azza wa Jalla. Dia keliling untuk menjadikan bumi ini supaya tidak goyang, supaya tidak bergetar. Sun'allahilladzi atqana kulla syai. Dan yang namanya apa namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atqana kulla syai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan sangat kokoh, sangat kuat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Jalla, gunung ini berjalan. Percaya atau tidak, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwasanya gunung itu berjalan. Bahkan dia berjalan itu seperti berjalannya awan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahsabuha jamidah wahiya tamurru marras sahab. Sedangkan dia, gunung tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, berjalan seperti berjalannya awan. Maka kita katakan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita bagaimana gunung itu berputar mengelilingi bumi, maka mungkin kita akan pingsan. Ya, subhanallah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu dengan sempurna. Ya, dengan sempurna, sempurna kekuatannya, sempurna bentuknya dan yang lainnya. Tidak ada yang mampu ya membuat ya makhluk-makhluk yang besar ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan tentang gunung itu, yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan nanti gunung itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada hari itu akan seperti rambut yang berhamburan. Ya, mungkin kita pernah melihat anak-anak kita atau istri kita di hadapan kipas karena kepanasan, berhamburan rambutnya. Seperti itulah gunung nanti akan dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan bahwa nanti gunung itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. La tara fiha 'iwajan wala amta. Ketika gunung itu hancur, kalian tidak lagi menyaksikan ada tempat-tempat yang rendah dan tempat-tempat yang tinggi. Tidak ada lagi, semuanya rendah. Tidak ada lagi apa namanya jurang, tidak ada lagi puncak, sudah tidak ada lagi. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah menjadikan itu semuanya menjadi rata. Fayadharuha qa'an safsafa, Allah jadikan gunung itu rata. La tara fiha 'iwajan wala amta. Maka kalian tidak melihat lagi ada dataran-dataran rendah nanti di sana. Tidak ada lagi puncak. Ya. Yauma idzin, kata Allah Subhanahu wa taala, yattabi'u ad-da'iya la 'iwaja lah. Dan jemaah yang Allah Azza wa Jalla, ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa seperti inilah nanti keadaan dunia pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah tempat atau tempat sebagai atau sebagai tempat pengintai para malaikat yang menjaga api neraka. Jadi tempat mereka mengintai. Jadi para penjaga neraka, mereka menjadikan neraka jahannam itu tempat atau apa, mereka menjadikannya sebagai tempat untuk mengintai. Ya, karena mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Lit-taghina ma'aba. Dan ia merupakan tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Neraka jahannam adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba. Mereka kekal di dalamnya dalam waktu yang lama. Ahqaba itu jamak. Sedangkan tunggalnya itu haqbun. Haqbun itu kata para ulama waktu sekitar 80 tahun. Berarti kalau haqbun ya itu adalah tunggal. Sekarang Allah membawakan dalam bentuk jamak ahqaba. Ya. Sedangkan satu tahun itu seperti seribu, satu hari seperti 1000 tahun. Jadi satu haqbun kata para ulama, haqbun ini ahqaba di sini adalah 80 tahun. Yang 80 tahun ini satu harinya seperti 1000 tahun kita di dunia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di dalam neraka jahannam, orang-orang yang melampaui batas, itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Labisina fiha ahqaba. Mereka berada di dalamnya itu dalam waktu yang sangat lama. Ya. Kekal di dalamnya. Labisina fiha ahqaba. Kemudian Allah katakan la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka jahannam itu bardan. Ya. Tidak merasakan suasana yang adem. Tidak ada suasana yang adem di dalam neraka itu. Wala syaraba, tidak pula ada minuman yang dingin. Ya, minuman yang segar yang akan menghilangkan dahaga dan haus mereka. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ai la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim. Mereka tidak mendapatkan pendingin untuk hati-hati mereka, untuk tubuh mereka. Wala syaraban tayyiban yataghadzawna bihi. Dan mereka tidak mendapatkan minuman yang mereka bisa mengambil gizi dari minuman itu. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali minuman hamiman dari air yang sangat panas, air yang mendidih. Ya, yang akan memutus usus-usus mereka ketika meminumnya. Ya. Yang akan memutus usus-usus mereka ketika mereka meminum air tersebut. Wa ghassaqa illa hamiman wa ghassaqa. Ghassaqa ini adalah air, ya, air nanah yang dicampur dengan darah, yang dicampur dengan keringat penduduk neraka dan dicampur dengan cairan-cairan yang keluar dari luka-luka mereka di dalam neraka itu. Jadi air minum dari nanah yang dicampur dengan darah dan keringat penduduk neraka itu yang diminum. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air yang sangat panas, ya, dan nanah yang bercampur dengan darah serta keringat penduduk neraka itu yang diminum. Ya, itu yang diminum oleh mereka. Jazaa'un wifaqa. Itu sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Ya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Dahulu mereka
sama sekali tidak mengharapkan adanya perjumpaan dengan Allah, tidak mereka beriman ya bahwasanya kita akan disidang, dihisab oleh Allah azza wajalla. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat. Apa-apaan kitab ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali sudah ditulis dengan terperinci. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba. Rasakanlah, sesungguhnya tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Abdullah bin Amr mengatakan, lam yunazzil ala ahli an-nar ayatan ashadda min hadhihi al-ayah. Tidak ada ayat yang paling dahsyat yang Allah turunkan kepada penduduk neraka kecuali ayat ini. Fadzuqu, rasakanlah. Falan nazidakum illa 'adaba. Tidaklah kami menambah bagi kalian kecuali azab yang semakin pedih. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Bahkan setiap kali kulitnya itu gosong, kami ganti dengan kulit yang baru supaya dia merasakan azab yang baru lagi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya penduduk neraka itu gosong, diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Ya. Liyadzuqul azab, supaya mereka kembali lagi merasakan azab yang baru, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita perlindungan dari api neraka, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.